Menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Yang pertama, ini inisial BR, ya, pemilik usaha yang berada di Klarik itu. Kemudian yang kedua, inisial EP, ya, 23 tahun. Kemudian inisial EK, ini sebagai karyawan yang bekerja untuk memindahkan isi tabung gas tersebut yang dari 3 ke 12. Kemudian selanjutnya kami menetapkan tersangka inisial SG, ya, ini 46 tahun, warga Karawang Barat. Inilah yang memiliki pangkalan, ya, yang seharusnya dari pangkalan ini distribusi ke masyarakat, tapi ini dijual ke inisial B yang akhirnya dikonversi atau disuntikkan ke tabung yang subsidi.